kan? Hah? Over tahun. Tahu yang report. Neng wingi mboten pati ngeten iki. Lebu gua ngono kowe. Ono-ono sedotan ya. Oke, makane nang aku. Kuwi nopo parah. Kuwi nang iki apa to? Oke, asik ya, Pak. Tindak lanjut untuk korban yang belum bisa ditemukan, ini personel sudah memantau dari atas tebing. Kan hari ini gelombang cukup tinggi, hanya beberapa kapal yang belum masuk, termasuk dari kapal besar dari Pantai Baron dan juga dari Pantai Kredi. Dan sampai hari ini sudah pemantauan dari atas tebing juga masih dilakukan, namun untuk korban almarhum Mas Royce sampai sekarang belum bisa ditemukan. Ada kendala nggak, Pak, untuk pencarian? Untuk kendala, gelombang masih tinggi. Kemudian juga angin ada peningkatan. Namun demikian untuk penyisiran lewat laut, sementara kita tarik dulu istirahat. Nanti sekitar pukul 14 akan kita lakukan penyisiran lewat laut. Ada kurang lebih sekitar 40 dari Pantai Ising sampai di Pantai Muyahan. Kemudian anggota yang lain tetap siaga di titik-titik objek wisata. Untuk pada hari ini, objek wisata sangat ramai sekali. Berarti area pencariannya juga diperluas nih, gitu? Ya, untuk hari ini area pencarian kita perluas mengarah ke timur, juga yang lewat laut mengarah ke tengah. Kita bagi, ada yang dari tepi, kemudian ada yang dari apa? Radius kurang lebih 5 mil, kemudian ada yang sampai 10 mil untuk menyapu ke arah timur dan ke arah barat. Namun hasilnya sampai hari ini masih ini. Memang kita maksimalkan sampai 3 hari. Kalau 3 hari ini untuk korban belum kita temukan, kita tambah menjadi 7 hari. Setelah 7 hari itu belum kita temukan, kita hanya menunggu di pos sambil kerjasama dengan bapak-bapak nelayan yang melaut, menjaring informasi dari warga dan juga dari bapak-bapak nelayan yang melaut.